Oke, assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di channel LPF Style, dan pada episod kali ni aku nak buat lagi basikal ni. Okey, nak buat apa? Dan aku nak tukar crank dia ni. Aku nak tukar crank basikal ni ke crank GTA ni. Okey. Crank GTA ni sebenarnya dah lama aku simpan. Baru hari ni aku nak pakai sebab crank yang ni aku nak pasang dekat basikal anak aku tu, yang Gomek 1610 tu, nak kenakan dengan yang ni. Jadi yang ni aku nak pakai yang ni. Okey. Jadi jom kita tukar. Okey, dan mula-mula apa benda dulu yang kau orang perlu buat dan perlu tahu? Sebenarnya mula-mula kau orang kena buka pedal. Okey, bukan pedal belah sinilah, pedal belah sanalah. Nanti aku terbalikkan basikal ni. Dan untuk pengetahuan kau orang, cara nak buka pedal ni, yang ni sebelah right, sebelah kanan. Sebelah kanan cara buka dia ikut lawan jam. Okey, kita ikut lawan jam. Kalau nak kunci dia, kita ikut jam lah, macam tu. Tapi kita bukan nak buka yang arah kanan ni. Kita nak buka yang sebelah sana, sebelah left, sebelah kiri. Okey, jadi aku akan terbalikkan basikal ni. Okey, aku dah terbalikkan basikal ni. Sekarang kita akan buka pedal sebelah kiri, sebelah left. Okey, cara macam mana nak buka dia berbeza macam yang tadi. Kalau tadi kita buka ikut lawan jam, tapi sekarang yang sebelah kiri kita akan buka ikut arah jam. Okey, ikut arah jam. Jadi macam mana cara aku nak buka? Okey, aku akan ambil batu ni. Batu ni aku akan letak kat sini. Okey, sini sikit boleh nampak. Okey, batu ni aku akan letak kat sini. Sendal dia. Okey, sini sikit. Batu ni aku sendal. Dan aku akan tekan ikut arah jam. Okey, okey, ketat eh. Okey, kalau ketat, kita ketuk. Okey, kita ketuk lagi sampai dia terbuka. Okey, dah terbuka, cantik. Okey, ikut arah jam. Okey, sekarang dah terbuka. Okey, kita tinggal buka. Dan yang kedua, aku akan buka mendaklah ni, skru ni. Jom kita buka. Okey, dan langkah kedua, benda yang aku akan buka adalah skru balak ni. Kalau dulu orang panggil nama benda ni balak, aku akan buka skru batang S ni lah. Aku akan buka skru batang S. Cara macam mana? Okay, batu ni kita dah tak payah pakai. Kita turunkan basikal kita dan aku akan jatuhkan basikal ni. Baringkan dia. Tak apa. Dan kena sikit kamera, tak apa. Dan kita akan buka skru dia ni. Cara macam mana nak buka, aku akan pakai spana ni, player ni. Cara buka ikut arah jam juga. Okay, kita akan buka ikut arah jam juga. Jadi jom kita buka. Okay, dah terbuka, cantik. Kita buka ikut arah jam. Kita keluarkan wasi dia. Okay, dan kita perlukan screwdriver. Okay, dan aku akan pakai screwdriver. Akan ketuk benda ni eh, yang ada alu dia ni. Okay, kita akan ketuk ikut arah jam juga. Okay, nampak eh. Okay, aku akan buka ni. Okay, dan kita dah boleh berdirikan basikal kita balik. Okay, dan kita terus buka dia. Okay, dah longgar, senang kan.
Okey, dah terbuka. Dan kita dah boleh keluarkan. Kita tanggalkan rantai dia dulu. Okey. Dah boleh terbuka. Okey. Okey, ni bearing belah sini. Okey. Untuk langkah yang ketiga, aku akan buka piring ni. Cara macam mana aku nak buka piring ni, aku akan buka daripada dalam ni. Dan kalau korang nampak ni, alu-alu ni, aku akan ketuk alu ni. Kalau tadi buka dia ikut arah jam, sekarang kita akan buka dia ikut lawan jam, okey. Aku akan pakai benda ni. Dengan ni, aku akan ketuk dia, okey. Ketuk ikut lawan jam. Okey. Nampak? Kita ikut ketuk lawan jam pula. Okey, tengok ketat, oh, ketat. Buka lagi. Nampak? Ikut buka ikut lawan jam. Tengok ketat. Okey, dah longgar. Kita akan buka. Okey. Dan kalau korang tanya kenapa ada banyak sangat piring ni kan, piring-piring ni sebenarnya function dia untuk kasi renggangkan sikit daripada bodi. Takut bodi, sekejap tak nampak eh. Okay. Function dia ni sebenarnya untuk kasi renggangkan sikit daripada ruang bodi tu. Takut dia jejak dekat bodi, makan bodi. Jadi kita nak jaga bodi kita, kita pakai ni. Lapik-lapik dia, kasi tebal, kasi dia tak kena pada bodi dia ni lah. Okay, jadi sekarang aku akan buka. Okay, buka. Dan dah boleh buka. Iya, itu dia. Dan akan aku gantikan dengan piring GTA ini. Okay, sekarang kita pasang. Okay. Dan macam sama juga, aku akan pakai benda ni juga. Lapik. Okay. Aku akan lapikkan dia juga. Dan aku akan pakai skru tadi juga. Okay. Dan aku akan ikat. Okay. Nak ikat kuat ke? Ikat kuat-kuat je lah eh. Tak apa. Okey, kunci ikut arah jam, okey. Okey dah, tak perlu kuat-kuat pun tak apa. Jadi sekarang kita masukkan bearing. Dia nampak eh, kita masukkan bearing ni. Okey, dan kita akan masukkan daripada sana. Jom tengok. Boleh tengok eh, boleh nampak. Okey. Masuk sini. Okey, rantai ni masukkan di sini dulu tak apa. Okey. Dan kita akan masukkan bearing. Okey. Dan kita ikut step-step dia lah tadi. Masukkan dia ni. Kita kunci ikut lawan jam, okey. Okey. Dan kita akan pakai lapik ni. Dan last kali baru kita ikat. Okey. Kunci ikut lawan jam. Okey. Okey. Okey, dah sekarang last kali aku akan masukkan pedal ni, okey. Pedal ni kita akan masukkan ikut lawan jam, okey. Okey. Biasa pakai spanner 15. Kalau yang ada warna pedal biasa 14 eh. Okey. Okey.
Oke. Sudah. Macam mana cara aku nak ketatkan? Kita akan ambil batu ni. Letak dia kat situ. Okey, boleh nampak? Dan aku akan ketuk saja. Okey. Tak payah ketat-ketat, tak apa. Nanti senang nak buka. Okey, dah siap. Jadi sekarang aku akan terbalikkan basikal ni. Jom boleh tengok. Okey. Sekarang dah siap. Dah tukar kita punya piring ni. Okey, itu dia piring lama yang akan aku pasang kat basikal Gomek 1610 anak aku. Okey, sekarang dah siap. Kepada korang boleh mencubanya, okey. Jom kita kayu sikit tengok. Belanja. Okey. Wow. Okey, selamat mencuba dan terima kasih menonton. Bye bye.